Assalamualaikum sahabat Obatin. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Salam jumpa di channel Obatin Sawahmu, channel pertanian yang selalu menyuguhkan info pertanian yang bermanfaat. Lihat padi ini. Ini adalah padi hibrida Sembada 168. Simak terus video sampai selesai. Sebelum mulai, kita intro dulu ya. Boom! Saya ingatkan lagi, bagi yang baru menemukan channel saya ini, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya saya bisa terus mengupdate video-video terbaru ya sahabat Obatin. Mari kita mulai video ini. Ini jenis padi hibrida, yaitu padi hibrida Sembada 168. Dan untuk penampakan, sahabat Obatin bisa lihat seperti ini. Luar biasa. Dan untuk deskripsi padi ini mempunyai ketinggian yaitu kurang lebih 112 cm. Kemudian untuk anakannya yaitu 20 sampai 25 batang per satu rumpun. Dan kemudian untuk segi umurnya, padi ini mempunyai kelebihan dari umurnya, yaitu umurnya ganja dibanding dengan jenis padi lainnya. Umurnya yaitu 85 sampai 90 hari sudah bisa dipanen. Dan perlu diketahui, jenis padi hibrida ini hanya sekali tanam ya sahabat Obatin. Jadi untuk gabahnya tidak bisa ditanam ulang seperti jenis padi hibrida lainnya. Nah, itu perbedaan daripada padi hibrida dan padi inbrida seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para petani semuanya. Dan insya Allah kedepannya saya akan terus mengupdate video-video terbaru sahabat Obatin seputar dunia pertanian, khususnya untuk tanaman padi. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat Obatin klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di seputar dunia pertanian, khususnya untuk tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Saya David dari channel Obatin Sawahmu. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.